الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Qala Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Mardis wa Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu taala bab rafi sauti bin nidai ini bab mengeraskan suara mengangkat suara mengeraskan suara dengan panggilan azan ya panggilan salatnya itu azan jadi kalau azan biar keras biar keras biar bagus ya kasih yang suaranya yang bagus ya kita suaranya umpama ya apa adanya begini ya kasih teman kita yang suaranya wa qala umar bin abdul aziz azzin azanan samhan wa illa fa tazilna berkata oleh Umar bin Abdul Aziz azzin azan olehmu azanan dengan azan samhan ya dengan suara jelas dan terang jadi artinya Pak yang bagus azannya, azannya biar bagus biar bersih suaranya, biar cakep. Makanya kalau kita suruh azan tuh orang yang suaranya bagus dan usahakan orangnya bagus, suaranya bagus, artinya bagus. Ya. Nah, kalau suaranya orangnya bagus, artinya bagus, tak keluarnya bagus, enak didengarnya. Wa illa tazilna. Kalau tidak, hendaklah engkau diganti. Ya. Jadi Pak Tazilna, engkau menyingkir dari kami. Ya. Maksudnya diganti. Ya, kalau enggak yang kayak begitu, ya, enggak yang samhan, enggak yang jelas, ya terang, yang enggak yang enak, ganti. Jadi yang bagus, yang keras, yang bagus. Azannya yang bagus, yang keras, yang bagus. Kalau enggak begitu, ganti cari yang bagus kecuali nggak ada sama sekali dia doang ya udah nggak apa-apa jadi memang azan <coughs> disuruhnya yang bagus suaranya ya. dan jangan pengen minta dibayar oh, azan kita azan di masjid atau di mana ya, dikasih ya alhamdulillah ya, minta mengharap jangan wa bilai qala anasana abdullah ibnu yusuf qala akhbarana malikun ana abdillah ana abdurrahman ibni abdillah ibni abdurrahman bin abi sa'ata al-ansari qala summal mazini an abihi annahu akhbaro an Aba sa'idin al khudri bahwa Aba sa'id al khudri qala berkata lahu kepadanya Atau beliau inni aroka tu ghina wal badiyata sesungguhnya aku melihat engkau suka sama kambing orang kan ada yang senang sama kambing ada pokoknya kalau ada kambing ngelihat kambing hewan-hewan senang aja udah gemarnya dari dulu sekarang pun begitu orang senang ya. Ya, saya termasuk orang yang senang ya, kambing ya, senangnya tuh senang sekali <laughs> kalau ada tempat ya, saya bikin kandang <laughs> senang sama hewan wal dan ya lembah lembah tempat mengembala ya, buat melihara kambingnya Fa iza kunta fi ghanamika maka apabila engkau berada di kambing engkau au bi ya, au bi adiyatika ya, au badiyatika atau engkau berada di badiyatika berada di ya, lembah pengembalaan engkau di kebun maksudnya di hutan itu ya di mana tempat gembalaan. fa azan tabi salati maka azan tidak olehmu dengan azan solat azan ya, walaupun di tempat situ umpama udah waktu azan kita pengen sholat di situ azan nggak apa-apa azan aja farfaq nidai maka angkat lah suara engkau tinggikan keraskan suara engkau dengan azan itu. Suaranya tinggi Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada speaker. Alat bantu pengeras. Allahu akbar Allahu akbar. Ya. Berbagus azannya gitu Jangan azan, kau kau kan, kau kau kalau bagus bagus, Tadi zilna, menyingkir dari kami, dipecat, gitu. diganti menyingkir dari kami, dipecat, ganti, Farfa sautaka binidai, tinggikan suara engkau dengan azan itu dengan panggilan salatnya. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai'un ila syai'da la'u yaumal qiyamati karena sesungguhnya la yasma'u tidaklah mendengar mada sautil muazzini ya jauhnya suara orang yang azan jinnun oleh jin wala insun dan juga tidak manusia wala syai'un dan juga tidak suatu illa syaida kecuali dia jin manusia dan sesuatu apapun akan bersaksi bersaksilah kepadanya yaumal qiyamati pada hari kiamat jadi ketika kita azan Allahu akbar Allahu akbar siapa yang azan itu Ya. Yeah. Siapa so, oh. yang azan? Oh, si so, anu yang azan. Jadi saksi itu yang dengar buat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Pantas kalau ada pendapat yang mengatakan bahwasanya azan lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada jadi imam, walaupun ada pendapat lain. Ya. Yeah. Belum lagi pahala Penyebab orang bisa sholat, penyebab orang bisa sholat jamaah, penyebab orang bisa sholat jamaah, masyaallah, orang bisa sholat jamaah gara-gara dia, ditambah lagi ini nih, jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarkan azan dia jadi saksi yaumal qiyamati pada hari kiamat agar bisa dapat masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ada satu riwayat mengatakan dari Abi Hurairah Syekh Hajar al-Asqalani beliau mengutip semua hadis dari Abu Hurairah al muadzinu yaghfiru lahu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin orang yang azan diampuni dosanya sepanjang sejauh suaranya masyaallah jadi sejauh suaranya sampai mana jauh suaranya diampunin sejauh itu. Bukan hanya itu aja. Wa kullu wa akan bersaksi untuknya setiap yang basah dan yang kering. Menyaksikan nanti pada nanti untuk nanti hari kiamat bahwasannya dia adhan. Kira-kira ini bisa bisa meyakinkan masuk surga enggak nih? Insyaallah dapat meyakinkan masuk surga. Jadi tukang azan, tapi ingat yang penuh dengan keikhlasan. Bukan karena pengen dibayar, bukan karena supaya dikata suaranya bagus, bukan karena nguasain orang azan kagak boleh aja yang azan, gantian weh. Enggak ngambek kalau diganti. Ya. azannya dengan penuh keikhlasan. Ya. Kecuali emang dia dipilih untuk azan di masjid Anu. Alhamdulillah. Pasti seseorang pilih beliau tan bukan tanpa perhitungan, bukan tanpa pertimbangan, bukan tanpa pemikiran. Pasti ada pertimbangan ada pemikiran kenapa yang disuruh dia terus begitu ya Kala Abu Sa'idin sami tuhumin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata oleh Abu Sa'id, aku telah mendengar itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bi'ssawab al-fatihah.